Halo co kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Nah, jadi co yang ditanyakan dari soal ini itu adalah banyaknya titik sudut prisma segi 8 nih conference Adalah berapa sih? Nah, cara mengerjakannya mudah banget ya. Pertama-tama co harus tahu dulu kalau Bangun ruang prisma segi 8 itu adalah seperti ini ya. Kau friends, perhatikan nih. Ini adalah bangun ruang prisma segi 8. Nah, kemudian kita akan hitung sama-sama ya banyaknya titik sudutnya. Nah, jadi Confrence untuk menghitungnya mudah banget nih. Confrence harus tahu dulu titik sudut itu adalah apa sih? Nah, betul ya. Jadi, titik sudut itu adalah titik perpotongan tiga rusuk atau lebih pada bangun ruang nih. Confrence perhatikan ya, di sini ini yang kakak lingkari, bagian yang kakak lingkari dengan Warna hijau ini, Kak Friends, itu merupakan salah satu titik sudut ya. Nah, berarti kita sudah berhasil menghitung satu. Kita hitung yang lainnya ya. Maka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wah, conference ternyata ada 16 ya. Berarti banyak titik sudut prisma segi 8 itu adalah 16 ya. Titik-titiknya bisa kita isi dengan 16. Betul banget. Nah, berarti sudah selesai ya conference pembahasan soal kita kali ini. Tetap semangat belajarnya Ka friends. Sampai jumpa di video berikutnya.